Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zava Gaming guys. Sorry banget streaming aku ini yang termalam banget. Aku baru mulai jam 12:30. Jadi aku tadi pengen ngeramein dulu streamingnya Sir Muhafa yang udah bantuin aku FTT ya. Tapi bantuin di sini bukan maksudnya orang dalam gitu ya, memuluskan gitu, enggak. Maksudnya aku berterima kasih karena mau ya direpotin buat FTT-in aku di jam buka ya. Itu beres badai banget, 6:30 aku minta, "Sir Muhafa sekarang aja Sir, aku takutnya malam gak sempet lagi." Jadi Sir Muhafa ya agak kerepotan ya, tapi dia mau sempet kejeda juga sama buka ya di streaming sebelumnya. Itu pas FTT itu bener-bener buru-buru banget, aku langsung bikin judul aja FTT aja udah. Dan alhamdulillah lah ya, aku sekarang udah jadi senior officer. Jadi dari tadi aku mantengin streamingnya Sir Muhafa, minta bantuan teman-teman juga buat ramein ya. Di sini aku seneng aja gitu ya, berbagi, bantuin streamer-streamer pemula yang memang udah ngebantuin IC aku juga kan. Jadi itulah sebagai contohnya, kayak Jarwo, kayak Bang siapa, Roni ya, aku seneng bantuin orang gitu. Oke, kita mulai live chat yang pertama. Ada Rifki. Wah, mantap nih Bang Rifki nih. Pertama nih, halo Sir. Halo juga Rifki. Ada Kevin, mantap senior udah. Ya, Bang Kevin, aku sekarang udah jadi senior officer ya. Makasih nih berkat doa dan dukungan dari teman-teman semua. Mungkin kalau kalian enggak nagihin terus aku buat naik ke officer, senior officer, mungkin aku masih nyantai-nyantai aja di junior officer guys. Jadi thank you banget buat teman-teman semua juga. Terus ada Rafa Ardi, ada Erlan Naska, waalaikumsalam Bang Erlan. Ada Aubert, nungguin dari tadi, sorry banget ya Aubert ya, aku telat banget. Jadi selain aku ikut meramaikan streamingnya Sir Muhafa, aku tadi mampir dulu di streamingnya Bang Isko. Jadi aku ada apa ya, nunggu-nunggu Isko streaming lagi, karena di streaming terakhirnya aku tuh dijadiin moderator sama Bang Isko. Tapi aku gak enak aja karena moderatornya tuh semuanya membership, sedangkan aku kan belum membership tapi udah diangkat jadi moderatornya. Jadi aku nggak enak aja. Jadi tadi aku di sana dulu, terus aku join membershipnya Isko dulu. Nah sekarang ya udah selesai lah, aku di sana udah chat juga bentar sama Isko soal kemarin itu loh, yang aku nggak sempet bantuin Isko ya buat ngeprank Bila ya. Jadi aku tadi habis ini lah apa, ngobrol-ngobrol bentar ya di streamingnya Isko ya. Oke, ada Kenzo, waalaikumsalam Bang Kenzo. Ada Bisongopo, waalaikumsalam Bang Bisongopo. Ada Bagus Tiawan yang udah naik pangkat. Ada Erlan Aska. Ada Erlan Aska absen Om Azam. Oke, Erlan Aska, Bisongopo gas like-like dulu. Makasih Bang Bisongopo. Sinbi, halo semuanya. Fizman Om Azam, Fiz jadi gangster sekarang ya. Waalaikumsalam Bang Dik Dik M Fiz. Assalamualaikum Bapak Azam, waalaikumsalam Setiawan Ramdhani. Oke, kita mulai RP-nya. Dan kita langsung last location aja. Jadi sebenarnya tadi sebelum aku streaming, aku udah masuk kota dulu ya sebentar. Rencananya aku tuh mau pengen bikin thumbnail pas aku pegang senjata kelas 2. Tapi ternyata lagi ada perbaikan. Azam, Sir Azam. Albert, ada di sini. Nah, ini kebetulan ada Sir Azam nih. Ini kenapa?
ada ini nih, ada anak yang mau daftar government, mereka butuh SKCK. Oh, SKCK. Bisa kan? Dari LSP dikeluarin ya? Iya, soalnya kan DOJ udah pada cabut semua kan. Oh gitu, boleh. Makanya kami kan gak bisa ngurus SKCK di kantor. Boleh. Itu bisa diurus yang cewek nih. Bisa di kan depan ya? Aja, di depan aja. Boleh. Itu. Di tangga. Eh, depan sini, Sir. Itu. Di mana, Pak? Sebentar di sini aja. Bentar ya. Oke, atas nama siapa? Selin Tungki. Halo, Sir. Boleh pinjem KTP-nya sebentar? Oke, bentar ya. Alhamdulillah lancar ya. Ini kasih atau dikasih lihat aja? Dikasih aja ke saya dulu. Dikasih dulu. SKCK. Tunggu bentar ya. Dah. Oke, sebentar ya. Aku masih nganter bikin SKCK. Jeli. Uangnya aku aja, Sir. Ya, bentar. Berapa? Ya. Ada ini nggak, obat pusing nggak? Ada di government nanti aja ya. Bentar, Sir, ya. Sekarang tanggal 31. 31 berarti seminggunya tanggal 7 ya. 7 April. Jalanan sana, tunggu. Di mana? LSPD kan di uji. Mem di kantong berapa? Di kantong 1558. Oke, boleh dicek dulu dokumennya sudah benar belum? Namanya dicek dulu. Di mana ya? Otot F1. Atau F1 citizen. Di dokumen menu. Terus save dokumen. Berapa, Sir? Nah. Regulasinya berapa sih? Aku juga enggak tahu. Kemarin 150 kan biasanya. Oke, okay, boleh. Boleh. Oke. Okay. Kantong berapa? Aku di 18.05. Ya, Sir ya. Oke, okay, Mem, ini KTP-nya saya kembalikan ya. Iya, ya. 1558 tadi ya? Iya. OTW serah. Oke, dokumennya sudah benar ya? Sudah benar ya? Udah. Baik, terima kasih ya. Kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke, okay, thank you ya, Sir Azam. Oke, okay, sama-sama, okay, Sir Albert. Sir Albert. Ini kayaknya anu deh. Ya. Yeah? Habis yeah. Pelantikan kan? Aku iya. Anjay. Iya. Bisa dong bagi-bagi makanan nanti. Ah, bisa nanti sama Roni ya, kita aman.
Ini syukuran. Boleh. Duluan ya. Selamat dulu ya. Oke. Iya. Untuk Pak Presiden soalnya. Oh, oke, siap. Hati-hati. Oke. Duluan, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, dapat $150. Awas KTP lupa. Aman, Setiawan. Udah naik pangkat Bang Azam. SR officer, guys. Oke, bentar, siapa itu? Oh, Bang Setiawan, aku nggak bisa nemenin tadi soalnya lagi ada kegiatan bukber. Oh iya, aman aja Bang Setiawan ya. Bentar, aku belum masuk. Sentral PD chat. Sektor A langsung proses apa tunggu dulu? Bangunin dulu dong. Oke. Sektor A ada. Ini sekarang peraturannya berapa hari? Impon. Impon. Lagi ada situasi apa, apa ini? Black ini senjatanya. Senjatanya apa? Senjatanya belum ya, soalnya tadi aku udah ini udah masuk kota ya, sebelum streaming ini aku udah masuk kota dulu. Tabrak aja. Situasi apa Juki? Apa? Ada situasi apa? Aku baru bangun ini. Tadi ada suspek itu ada orang yang pengen ada orang apa tuh Sandra biar suspeknya dibebaskan. Oh gitu? Sandra officer kah? Dia lagi dong mati ya yang kita langsung. Sandra warga. Warga. Iya. Gimana sih konsepnya ini? Tunggu dulu ya. Oke. Gak dapat bonus pada dibagi. Tapi itu aman kan tadi? Tadi tabrakannya gak sengaja kan? Bang Jarwo, Roni, Bapak Azam, ya Jarwonya. Ada apa sih? Oh, gak tau ya, ada gak? Ada apa ya? Gak tau, aku juga baru bangun ini. Tadi yang bawahnya cengit ya. Buset. Sama maaf lah itu ya. Tadi, suspek. Habis itu, ada temennya suspek. Ini proses kita ke depan. Ada Juki nge-vlog enggak tahu deh. Habis itu si si temannya suspek minta si temannya suspek ke Sandra warga biar di si suspeknya dibebasin. Terus dikasih kah dibebasin ya? Apa gimana? Ya kan namanya warga di Sandra ya kita ini kita kasih oh, itu iya. Clean habis itu persuit lah kita. Oh, langsung persuit. Kena enggak? Istilahnya tuker ini sih tuker kepala. Iya. Cuman satu kah? Iya, yang lainnya kabur. Oh. Gak beli mobil SPD yang lain kah, Bang? Senior ya, mobilnya tetap yang kayak itu kayak ya. Eh, bukan. Ini kayak gini satu. Naik kah koboin? Udahlah. Aku enggak. Gimana Zer? Aitana tadi mah terpental. Terpental. Sengaja ngalamin. Oh, itu yang di depan sini. Iya. Iya, Jer ya. Pepet banget punya. Lagi sibuk sama hafalnya. Apa? Si Muhaha ini panggil-panggil nih. Wow. Ayo. Mau pinjam duit enggak? Ayo sini. Ada tiga ya, satu, dua, tiga. Apanya? Tato lengan kiri. Ah iya. Azam, sini dulu. Apa Jess? Yang tadi. Oh yang tadi, gimana? Apa yang belum paham? Ini sih dari segi kalau misalnya penembakan officer itu apa untuk MDW-nya? Aku lupa. Itu aggregated charge-nya. Battery.
apa aja yang ditanya Pak soal itu? Kalau soal itu, itu kan penembakan ya, tergantung sih. Misalnya kasusnya 71 ya. Iya, 71. Penembakan. Nah, kita kan berarti datang ke sana, itu kan prosedurnya kita kasih peringatan buat berhenti, kasih waktu 5 menit lah buat berhenti. Kalau misalnya mereka nggak berhenti juga, kita kan tindak tegas. Nah, terus kalau yang pingsan-pingsan di sana, kalau misalnya mereka udah membubarkan diri. Nah, terus yang pingsannya itu kita langsung hard cuff. Terus pas dia sadar, kita bacain Miranda. Tapi sebelumnya di iniin dulu, GSR dulu, GSR test. Positif nggak dia nembak. Nanti kalau misalnya ada yang menembak officer, misalnya ada satu suspek yang menembak, berarti dia kena aggregative battery. Terus dia juga kena relative shooting. Terus weaponnya dia weapon apa? Iya, yeah, paham. Apa aja yang kau ditanyain soal itu tuh? Yang aggregate battery apalagi tuh? Kalau soal 71 sih sampai situ aja sih. Nanti kita udah bawa ke sektor A. Nah, disitulah kita proseskan di MDW-nya, final code-nya yang kena kan tergantung dia nyerang officer atau enggak. Kalau dia positif nyerang officer, berarti kan kena aggregative battery. Kalau cuman tembak-tembakan sama orang lain, misalnya sama gang war gitu, dia kenanya relative shooting sama position weapon kelas berapa. Kalau aku mau nanya dong, kalau yang temp codes, gimana temp codes caranya dong? Yang cara 10 apa? Yang 10-11 itu apa? 10-11 itu orangnya pakai senjata apa? Jadi 10-11. Kalau misalnya kita lagi responding robbery, kita kan suka bilang 10-11-nya kelas 1. Nah, 10-11 itu senjata yang dipakai sama si suspek. Belum, Sir Mohava belum. Udah bisakah ambil senjata sekarang? Apalagi ya? Palingan itu. Kalau dari segi itu, untuk dari temp codes, palingan yang paling sering ditanyain apa tuh? Tapi tadi kalau Sir Mohava, dia tadi di ini ya, di apa namanya, beruntun dari 1, 2, 3, 4, semuanya ditanyain. 10-1 apa, 10-2 apa, 10-3 apa, 10-4. Iya ya, aku tadi juga ditanyain itu. Iya gitu, tadi beruntun dia, nggak acak kayak misalnya yang sering dipakai aja, enggak. Tadi sempat juga aku ditanyain apa yang jarang dipakai, kayak 10-3 itu. 10-3 jarang banget tuh ya, stop transmission jarang banget dipakai, tapi ditanyain aku. Terus apa lagi ya? Apa ya, tadi aku paling ini apa namanya, Miranda ditanyain tuh. Aku Miranda udah temp code sama itu doang sih. Palingan ya, tadi apa lagi ya, kayak ini nih apa namanya, misalnya ada kasus apa, terus kita respondingnya gimana, misalnya kita pakai interceptor respondingnya gimana, paling kayak gitu sih. Kalau untuk ini apa namanya, robbery itu apa aja tuh kena charge-nya tuh? Robbery itu beda-beda ya. Ada dua tersangka kan biasanya. Yang satu itu kan dia nodong ya. Yang satunya misalnya yang driving. Ya, driving itu apa tuh yang driving? Yang jadi supirnya, dia misalnya yang ngambil uangnya terus dia jadi supir. Sama yang bobol. Ya, yang bobol. Nanti kena charge-nya itu, misalnya yang nodong dulu deh, yang nodong pistol. Pertama dia kena charge itu taking hostage. Berapa? Satu. Bentar ya. Udah? Bentar, sabar. Aku catat dulu. Siapa sih? Itu bajunya bolong, Sir, di tangannya tuh. Ya, kasih. Enggak. Pas tepuk tangan tuh kelihatan bolong tuh. Taking hostage apalagi tuh? Taking hostage, terus robbery.
berry, terus apa lagi? Terus dia kena possession weapon kelas berapa? Terus sama apa lagi? Nah udah, kalau misalnya yang bagian dia bawa mobilnya, bawa mobil ya, berarti dia kena robbery, taking hostage, sama reckless driving. Tapi kalau ternyata dia juga punya senjata, berarti kena juga possession weapon kelas berapa? Reckless driving nih ya? Ya, reckless driving. Oke. Gak usah dihafalin sih, kayak oh, itunya malah dendanya berapa, penjaranya berapa, gak usah. Oke. Itu aja ya paling ya? Tadi aku itu doang sih, yang kurang aku. Iya, tadi itu sih. Bentar. Updating juga nanti pas misalnya udah di, misal ada perampokan di bank besar, pas nyampe itu reportingnya gimana, nanti dijelasin suspeknya berapa, weaponnya berapa, kendaraannya apa, kita updatingnya gimana gitu sih. Tanya ke sernya, boleh gak ngurus itu sen? Ser Azam, kenapa? Ini ada yang mau bikin menyetak pulang sim nih. Nyetak ulang SIM di sana ya, di driving school. Ada officer nggak di sana? Aku bisa nggak nih? Ah, gimana? Semua officer bisa. Officer bisa, cuman gimana? Udah bisa lah caranya. Gak tahu aku caranya, gimana sir? Coba terangin. Nanti di itu, apa kan ada apa yang, ada apa ruangan di dalam tuh. Ya, ruangan sir, gitu. Dokter LSPD gimana sir? Terus masuk ke kanan, itu ada ruangan, di situ ada warlock ya, nanti di otot mata aja ke situ, cetak simnya sim mana, terus pilih kantongnya yang mau cetak siapa. Oke. Okay. Nah nanti kalau uangnya cukup itu langsung bisa dicetak ulang. Kalau uangnya cukup ya? Iya. Aku bayarnya berapa? Atau aja? Ini ya kayaknya 150 kalau nggak salah buat mobil ya. Itu langsung kecar sendiri kan? Itu kecar sendiri kan tanpa kita bikin billing? Iya, itu billing deh, kayaknya langsung deh ke billing. Billing aja nggak apa-apa kan? Bentar, coba tanya dulu. Zuki. Zuki, itu cetak SIM itu langsung ke billing kan? Iya, langsung ke ini dia. Iya, langsung ke billing ke orangnya. Udah langsung ke ini ya, drive license ya. Ayo, Sar. Ayo, ikut yuk. Ini siapa? Cio, belajar. Aku mau ambil senjata dulu. Mana ya sir, mau apa ya? Ada di sini ya. Ya nggak ada dong. Oh ini. Halo sir Muhafa. Lagi melamun kah? Ambil gaji mungkin ya. Apa yang kau buat sepanjang hidupmu? What is that? Jaga. Oke, Ezra. Aku nggak kayak sejalan. Oke. Tapi thank you lah, Malaikat Israel, thank you ya. Tapi gak ngepek aku. Aku bukan bocil kayak Jaro yang takut digituin ya. Tapi thank you ya, Malaikat Israel ya, thank you. Oke, kita tunggu dulu deh, semua hafanya lagi melamun guys. Siapa ini? Siapa ya? Oh.
cek rekening ada berapa bang? Rekening aku ada udah berkurang ya sama pajak sama beli mobil kemarin tuh 74 lagi guys. Tax sekarang dikit ya, cuma 10. Kayaknya beli makan sih, beli mobil juga kemarin buat off-road. Sisa segitu lagi ya. Tadinya hampir 10 ribu loh. Lamanya Sermuhafa. Lagi melamun apa Sermuhafa? Coba dong guys, ke streamingnya Sermuhafa guys. Lagi apa sih? Hai, beli terjadi power. Penembakan beruntun, sir, di belakang RS, sir. RS. Aduh. Akan di backup itu cowok yang officer. Aku butuh senjata. Tenang. Aduh, ngamun terus. Iya, Sermuhafa. Atau serdonga bisa nggak aku ambil senjata? Alakah? Senjata apa? Aku kan naik senior. Senior. Belum punya. Ya. Senjata ini senior. Ya udah senjata junior kamu sama cadet kamu dibalikin ya. Oke okay, bisa. Oke okay, boleh. Kasih ke siapa nih? Ke Sermuhafa, ke Serdonga. Bawa aja dulu. Oh bawa dulu. Oh, jadi sekarang dibalikin ya? Iya dibalikin. Sekarang apa? Last one-nya senior apa? Senior. Last one senior. Senior kan dikasih bentar. Aswannya belum nggak bawa dong dia dong karena apa biasanya untung makan kita nggak jadi pasang lampu nih. Iya kemalaman black gaming ya aku jam 12:30 ini baru ini mulai. Aja dikasih happy aja HP-nya dibalikin jadi happy iya. Aja ya kasih happy sama happy. Nanti kelas 2-nya kamu dikasih ini vektor. Vektor. Oh, jadi ada 2 senjata aja, Sir. Jadi apa yang ngebredet itu kelas mana tuh? AP pistol. AP pistol itu dibalikin, nanti kamu dikasih vektor. Oh, oke, okay, siap, Sir. Udah dibawa belum AP-nya? Ada, tapi yang lainnya belum. Yang cadet aku ambil dulu ya. Ya, yeah, bawa juga yang SNS itu. Kenapa aku ke bawah? Cuki. Mau nanya. Cuki. Ya. Ada yang nanya nge-vlog enggak? Siapa? Ya Cuki lah. Aku vlog. Nge-vlog enggak? Gak ada flow aku ya. Aku gak ada flow. Siapa yang nanya? Ya biasa. Itu Sermuhafa juga mulai nge-vlog. Lumayan lah. Aku gak nge-vlog gimana aku gak ngerti caranya ya, ajarin dong. Belajar sama Sermuhafa tuh. Muhafa juga baru mulai nge-vlog dia. Yaudah ya aku mau ambil senjata dulu. Iya. Backsoundnya inget main Dino Digimon ya. Nostalgia banget gak sih? Kelabasan. Ini ada pedep-pedep apa sih ini? Bukan aku ya kirain. Apa itu? Lah ditembakin. Aduh lah aku pakai senjata dulu. Nah officer yang punya SMG MK2 minta dibalikin tuh pertama vektornya. Ya dibalikin. Ditukar sama vektor. Waalaikumsalam Maulaya Sir. Ya nih aku udah lulus naik pangkat ya. Sini jam. Oke. Okay. Kamu taruh bawah aja itu. Pistol sama apa?
AP SNS. Pistol SNS ya, oke. Okay. Happy-nya kamu pakai ya? Ya, untuk pelurunya, Sir. Nanti ku wedein. Enggak, maksudnya peluru NS SNS itu yang itu 45 ACP. Ya? 45 ACP ini aku turunin juga ya. Heavy kan pakainya 9mm aja ya? Ya kita siapin 10-1, aku dapat sesuatu dari. Iya, ya. 9mm kamu keep aja. Ya. Udah, Sir. Kamu catat ya di ini dulu. Kamu copy itu dulu serial number. Di itunya mengembalikan AP pistol dan okay. Bentar aku catat. Ini aku kasih kamu vektor. Di sekalin aja ini. Itu vektornya jangan lupa. Vektor, oke. Okay. Mengembalikan SNS dan AP plus WD itu vektor. Peluru dicatat juga enggak mengembalikannya? Peluru mah enggak usah lah. Enggak usah. Ya udah. Vektor. Pelurunya juga dicatat nggak yang diterima? Pelurunya nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Oh nanti yang diterima ya, soalnya yang nanti diterima. Yang kasih. Oh iya. Bentar, kamu senior ya? Iya senior sih. Oke ini AP pistol, tunggu aku ambil dulu deh. Nggak bisa di ini. Beratan dong. Dikasih 200 ya. Oke, okay, siap, Sir. Oke, okay, aku catat dulu, Sir ya. Oke, okay, guys, nyatet dulu, nyatet. SNS-nya udah di copy belum? Abang? Belum, Sir. Itu AP pistol udah. Forger ke Fabioler. Satu kali SNS pistol. Sih mau apa? Mau apa? Nanti ada ini baru, SOP menang data baru. Vektor sama pelurunya. Ini enggak. Kalau orang Alepser Elio lah, oh, kalau ini Aitana. Apa sih? Kamu balikin AP-nya sama SNS, kamu copy serial number, nanti kasih aku, nanti ku kasih kamu vektor sama MK2-nya tuh balikin juga. Oke. Okay. Tapi SNS aku udah gak ada. Dari ganti. Mana tuh? Udah diganti sama heavy sama yang lain. SNS ku diganti. Yang dulu kamu cari kemana happy-nya, happy-nya, SNS-nya. Okay, SNS-nya aku udah kasih ke Sir siapa ya? Sir Feder ya, itu ya. Waalaikumsalam, Faris Hawari, makasih. Jadi balikin ini aja, balikin AP pistolnya aja. Oke, Sir, dulu udah beres, Sir. Heavy juga, Sir. Nanti kan kamu diganti sama Vector. Heavy kayaknya buat Vector kan apa-apa dong, karena gak ada pistol juga.
kan Navy sama Vector nanti senior, junior. Aku ini aku taruh bentar seru dong udah ya, aku udah tulis ya. Bentar gitu. Oke, cek saya selalu senang. Mana mau guys, jangan teriak dulu guys, jangan teriak dulu guys. Mau ini tah. MP9 tah. Aku mau itu nanya bayi siapa di ini dulu. Bayi? Ya bayi saya ya. Oh. Oke, bentar. Bayi siap. Ada bye. Oh WD bye. Oh iya yeah. Dongak beler. Udah sudah kayak gitu benar ya? Iya ya. Makasih sudah. Cuman tag-nya nanti jangan kayak gitu ya. Tag-nya. Yang WD-nya gimana sih? Tag-nya itu kan kamu pakai disatuin kan. Coba agak diubah kayak itu yang di atas. Oke, ntar aku cek lagi ya, Sir. Bedanya apa ya? 1 kali weapon get 200 kali 9 ammo ya. Oh ini kan? Mana armor withdraw nya gak ada? Belum, aku belum mendapatkan ini. Bentar, sir. Ini aku tulis dulu. Seru apa itu bikin di WD nya gimana sih kayak gitu, sir? Nah ini itu kan di angka di samping angka 1 itu kan ada titik 3 titik 3 ada titik tuh di otot-otot kamu spektor nggak mau itu 3 kali aja bagus di samping angka 1 nggak maksudnya di itu di website ya? Di website kan aku WD tulis nah. Tulis WD nya itu kayak Sermuava itu ada dipisah-pisah tuh ya kotak-kotak gitu gimana sih. Itu kan ada angka 1 di samping kirinya ada tanda petik. Tanda 3 petik. Kali petik. Yeah. Oh. Yeah. Bentar, aku coba lagi deh. Yeah. Di itu list dulu tuh. Oh iya lupa. Serial number-nya. Tanda petik. Juki juga sama.
Aduh. Di angka 1. Aku masuk streaming semua apa dulu, bentar ya, aku nggak paham deh bikin laporannya guys, bentar ya, aku pakai ini dulu deh. Mana sih video window capture display capture ya. Oke, kita lihat streamingnya semua apa dulu deh, gimana sih caranya. Pak Yudi, kira-kira mau turun nggak Pak Yudi? Aku selain cut lehermu Pak Yudi. Mana tuh percaya? Percaya. Mau turun jadi di mana lagi? Ini nanti aku menyusul deh ke Sheriff. Jadi terkait kejadian Del Piero. Jadi itu aku udah dapat laporannya detail tadi, Seragi juga udah nambahin. Itu atau di sini udah dapat info semua belum terkait Del Piero tadi kenapa? Apa tuh? Ada belum tahu belum sini? Apa tuh? Kan kau tahu. Juki. Susah apa nanti pacar. Iya, ya, ada apa? Itu bikin WD-nya katanya salah kayak gitu. Gimana? Pak Nelvin enggak tahu ya, Mas. Gua salah. Pak Donga enggak tahu. Sama gua juga kata Serdonga itu dikasih kotak-kotak gitu loh kayak di atas tuh. Tapi Serdonga ser Pak mau apa? Harus kah? Enggak. Udah tadi aku dibilang gitu sama Serdonga katanya. Dibikin kayak aku di atas katanya. Emang yang lain enggak sih? Jangan teriak jam. Pindah. Kedengeran ya. Tahu, aku cuma tadi gitu doang ikut. Tadi dibilangin kan masalahnya kemarin yang bikin. Barin aja enggak usah. Enggak usah kah? Ya. Apa sih enggak usah. Ini harus disimpan di mobil kan ya? Gak boleh dibawa gini. Iya, AP-nya diambil ya? Harusnya AP heavy sama vector. Iya. Oh, gitu ya? Aku kira angka 1 apa? Oh, di keyboard. Zaki Elbar. Oke. Aku coba deh. Aku enggak connect-nya itu. Aku kirain bukan keyboard maksudnya. Oke, thank you Bang Zaki Elbar. Aku coba edit lagi deh. Lah, bisa diedit enggak sih? Oh, bisa. Gimana sih? Oh, ini 1 2 3. Apa tuh, Bang? Halo bang. Gimana? Halo ya. Ini aku masih pakai live. Masih join di live nya Serem Hova. Belum darat ya kayaknya. Lagi sibuk Serem Hovanya juga. Gak bisa ngasih tutorial dia. Oke, kita balik lagi ke game capture. Inilah ribetnya jadi ini ya, polisi segala-gala harus laporan. Satu dua tiga sekali aja kah? Dua tiga kok ini enggak sih? Jadinya gini dong.
Bentar. Edit lagi. Oh, ininya enggak dikasih. 1 2 3. Oke, udah ngerti, guys. SNS-nya astagfirullah. Bener. Makasih. Bang Iqbal udah ngingetin ya. Kita ketemu saya kan di mana ya? 1020, sir. Di parkiran. Aduh. Ya, sudah di parkiran MRP ini. Sir Muhafa. Sir. Apa? Ini tuh. Tolong jangan cepat kali ditutup. Saya mau lihat. Itu kehendak korek. Kehendak korek sama si Arthur. Sekarang. Kok kan masih bisa lihat? Liatin aku punya aja. Oh, kamu berapa butuh jam? Liatin ini ya. Aku butuh waktunya sama Yada, salari. Ya, sini. Okay, from the last 31D. Is code 4. Ya, aman aja. Salarinya sama itunya. Oke, thank you. Sir Muhafa, ini tadi kan aku udah ngembaliin SNS ke Sir Donga, yeah. Cuman yeah. Tadi kan aku copy dulu serialnya. Uh-huh. Lupa belum dibalikin lagi ke Sir Donganya. Mana? Ini nih di bawah. Oke, udah. Ya udah, thank you ya, Sir. Gua enggak beli mobil dinas. Mobil dinas enggak ini ya, enggak berubah, tetap yang itu. Basic unit. Pangkat apa sekarang, Bang? Senior officer ya. Donga. Gak denger dia. Melamun dia. Apa gak denger? Juki enggak disimpan kah? Nanti guys. Sudah ada Azam, Sir Azam di sini aja. Di Chris Patrick kan. Chris Patrick. Chris Patrick. Ini Chris yang tangan dulu buat Sir Azam. Iya kan, udah senior. Oke, siapa yang mau nyobain ini? PP anjir, pakai skin. Yuk, cobain yuk. Siapa yang mau nyobain? Chris Batik anjir. Oke. Chris Batik kan aja. Apa dari kemarin lu pengen ditembak mulu? Tembak badan gua dua kali. Circle semua ini. Ah, janganlah. Apa-apa, biar face gua enggak hilang pas gua migrasi. Oh iya kan? Iya. Pakai apa? Oke, heavy 2 kali atau 3 kali. Ini. Vektor kok. Ye, sakit. Oh, yo. Salah. Barunya. Takutnya. Barunya. Sombongnya. Ini. Ini di sini deh. Ini beneran aman aku nembak di sini. Aman badannya. Ya maksudnya orang lain nanti nyangkanya apa ini? Iya udah, Yonik. Das. For your to all unit di MRP di station ya, ditunggu di parkiran saat ini. Parkiran. Pisomu mana, Sir Azam? Ada di mobil. Ada di mobil. Ntar aku simpen dulu. Senjatanya. Udah. Alah, pas punya aja apa ini nanti pas proses apa? Eh, pisau aku sih di mana? Kok di sini nggak ada sih? Pisau aku di mana? Diriku nggak ada, Ler. Astaga, diriku pasik semua lagi, bodoh. Eh. Ler, mobil gue ya, Ler. Aku pakai face dulu. Apa ada di dashboard gitu? Iso. Ayo, kau mau ikut enggak ini? Celup ini. Ah, gak ada. Pakai tuh vektor. Iso. Nih. Enggak mau proses. Semua. Pakai Glock aja. Ada yang pakai SNS nih.
SNS. Kok udah ini udah junior masih pakai NSS kah? Enggak lah. Lanjut iya pakai SNS. Reload 3 kali enggak mati-mati. Aku FP anjir. Masih FP cok, FP sama main HP pixel. Ke mana Sir Muhafa? Sekarang udah buat senjata berat. HP sama lu kena ke mana? Bang Maulana ya Yasir ya. Tanya-tanya Yudi tuh, udah testing senjata semua tuh. SNS saya reload 3 kali enggak mati-mati suspek. Ah, kamu amping itu, skill isu itu. Keram, bocah. Pingsan kali mati mah udah enggak ada di sini anjir. Mati tanam. Oh iya. Yud, SNS berapa Yud? 9 ya? 12. 12. Happy. Enggak nyoba. Happy 15. Kayaknya ada update lagi deh. Enggak tahu nih. Sekarang JR pakai apa? Oke, okay, di karnaval sangat ramai di sini ya. Mungkin officer bisa langsung ke sini. Gas. Let's move, let's move. Enggak boleh dibawa-bawa ya. Senjata kelas 2 itu enggak boleh dibawa-bawa. Keluarin mobil semua kan, Sir? Proses. Udah siap pakai vector. Ayo bawa. Aku ikut Sir Muhafa aja deh. Ada yang minta makanan nggak? Senjata ada aku sir. Bentar sir. Makan minum. Iya. Ada. Iya, pakai aja senjatamu tuh. Oh iya, senjata bentar ya. Ini aku kasih. Bentar ya, ambil senjata dulu. Iya, Sir. Wah, apa ini? Badai kah hujan? Ya ini di bawah ya faktornya ya. Senior ada tambahan mobil enggak Sir Muhafa? Kalau mau tambahan mobil, Sirmu minta sama. Banyak banget itu. Sama siapa? Udah ready kan semua? Aku udah ready akan negosiasi sama mereka nih. Belum. Pokoknya kayak kemarin lagi. Minta gitu. Sama Sir Dede. Iya, kayak kemarin lagi. Waduh. Kayak ada persiapan. Ada event besar. Oh iya. Aku only senjata satu dong pula. Pastu. Sama Pastu ini UMP. Iya, mending lah. Ada satu lagi enggak di sini? Di belakang ya, Dede. Keser Dede minta itu harus jadi mereka udah kan? Aja dapat sertifikat aja dulu, nanti kalau udah dapat sertifikat itu gampang ngejoin ICU udah gampang. Mau dapat kendaraannya udah pasti dapat. Oh oke okay, siap. Alright. Oke. Lambatnya. Ada Ikeraka sama Naomi juga nih di kanan nih. Secure hostage. Pulin darah. Halo. Ya ampun, aku udah turun. Ini berat banget, kenapa sih? Cek ya, berat banget. Kejar. Itu yang melarikan diri, silakan kejar. Kemana? Anjir, berat banget. Gendong-gendongannya rame nih. Mereka meninggalkan lokasi ya. Kenapa, Sir? Enggak mau. Berat banget. Banyak orang banget. Mereka di depan karnaval ya. Kita yang di karnaval dulu aja deh. Silakan dikejar.
Enggak cukup kita, kita yang ngejar aja. Jet berat banget ini kan. Bentar-bentar guys. Berat banget, berat banget. Kalau misalkan tas kecil itu tidak masalah. Kalau kamu yang take waktu hard. Sekarang berada di receiver. Arah ke apa sih shooting? Laporan, malah teman Anda yang laporan. Lurus dulu. Coba kamu lihat di sebuah bed. Berdasarkan atas laporan, berdasarkan atas hukum dan kewajiban. Coba dilihat di sebuah bed. Atas nama yang kiri. Masih berat nggak? Masih berat dong. Kecil. Banget. Apa ini? Salah Razam. Sorry. Langsung ke karnaval semua nih. Kok melambat banget, Sir? Balik lagi nih ke karnavalnya, rame nih. Balikin ini kita. Iya. Ready. Siap kan. Mana? Enggak ada. Di depan dia. FPS bus, oh iya bener, FPS bus. Keluar dari karnaval tadi itu yang 8 orang. Berat banget ngeluarinnya juga. Ini mobil hitam putih, ini mobilnya Suzy kan? Sheriff. Aku dibayar kok. Jalan. Ini 50 dolar 628. Iya, kita. Dapat ya. Makasih banyak ya, Kak. Enggak bisa di sini. Wah, gila guys, seragam ini siap banget nih ya, seragamnya. Gimana sih? Tahu enggak? Dari mereka pakai tas hitam keluar dari karnaval. Dari tadi radio soalnya saya deketin kabur. Kayaknya naik pakai ini deh. BMW pakai warna hijau. Bobo VGO baru nih. Sampingnya ini tapi FPS sebenarnya aman sih di 60-50 tapi kok tahu deh apa gerakannya itu. Lambat gitu guys. Patah-patah. Kenapa ya? FPS aman sih. FPS bus udah aku aktifin. Kok masih patah-patah gitu? Bentar, coba tekstur budget gua turunin deh. Anjir, berat banget. Berat. Di belakang dia ke parkiran ya. Siap parkir. Jangan tarik dulu. Berapa? Ada satu tadi yang warna litari pink hitam. Kayaknya cuma ngecek deh. Setengah segini sih. Masih berat loh. Minta RTX.
Anjir. Aku migrasi dulu deh. Aku migrasi dulu. Guys, aku migrasi dulu guys. Gak enak guys, mau perang kayak gitu ya. Ini mau perang jangan pakai musik inilah. Aduh. Bentar guys. Pakai bully lagi aja ya. Ayolah cepetlah masuklah. RTX, RTX ya, harusnya upgrade. Kemarin pas perang banyak itu aku nggak apa-apa loh. Aku nggak aktifin apa-apa, nggak nurunin kualitas apapun, tapi lancar kan. Kemarin kan banyak banget, ramai banget di karnaval. Tapi sekarang belum seramai kemarin, aku udah patah-patah gerakannya. Kenapa ya? FPS tadi sebenarnya masih aman sih, masih 40-50. Kesehatanmu Srazam. Oke, nanti aku tambah effect ya. Oi, ampun. Banyak orang kali, masih ramean kemarin ya, Jai Ramadan ya. Kemarin tuh jauh lebih ramai dari ini. Tapi kemarin ini loh lancar ya. Ada kemana yang lain? Shit, gue ditinggalin dong. Ignatius Ari baru saja memberikan 100.000. Wow. Maaf telat join bang. Selamat Ignatius atas kenaikan Ari. Pangkatnya. Tetap makasih jadi polisi banyak. Baik ya Sir bang Azam. Ignatius Ari makasih banyak. Makasih banyak ya Bang Ignatius Ari. Semoga dilancarkan rezekinya, disehatkan selalu ya Bang Ignatius Ari dan keluarga. Thank you banget ya Bang Ignatius Ari. Aku gak bawa mobil ini guys. Aku telepon deh. Serem apa mana maaf. Sir, aku ketinggalan tadi aku head pop. Cari. Ya. Aduh. Pada kemana sih? Balik kah? Udah kan gak jadi perangnya guys. Ini semua apa kah? Iya. Gak jadi perangnya sir. Jadi. Oh. Jadi ini balik lagi ke MRPD. Balik lagi. Dan terima kasih kamu gak lama. Jadi tadi cuman kumpul doang gengnya, terus langsung kabur aja. Mungkin gak prepare, gak expect bakal datang satu batalion mungkin. Oh. Karena datang semua tadi, ada berapa? Belum 20. Sekarang
Biasanya juga aman sih FPS aku di 70-an ya. Tapi tadi enggak tahu kenapa deh tiba-tiba turun ke 30-40. FPS boost lebih enak kah liatnya? Oh gini ya, lebih ini ya, lebih tajam warnanya ya. Tetap juga kau ya, anjir. Ayo FPS sini ya, sini. Bentar deh, senjata itu apa pisau aku guys? Pisau aku simpen di mana ya? Dari server sananya bang, mungkin ya karena kemarin lebih ramai dari itu, gak masalah. Gak ada loh, pisau aku di mana ya? Ada yang tahu nggak guys, pisau aku kemana ini ya? Kenapa ada bed di sini? Ini siapa bed? Bentar. 4 bang. Oke. Lah, kok nggak bisa sih? Oh, harus menjauh dulu, guys. Nah ini mulai patah-patah lagi nih. Kenapa ya? Kelempar kali pisaunya. Mungkin ya. Ntar aku cek-cek dulu deh sama mobil aku ya. Ini adanya juga macet ya ini. Ya salah. Jadi hilang Vesmo. Oh iya ya. Astagfirullah. Ini mulai FPS-nya mulai drop lagi nih guys. Aduh, kenapa ya? Tadi udah bagus, sekarang patah-patah lagi nih. Apa ya? Bentar guys, aku pengen bikin thumbnail dulu ah. Iya nggak sih di sini bagus nggak sih? Sini ya. Aku pakai ini dulu guys. Brankas. Oh ya, kak aku simpen di brankas kan? Astagfirullah. Malah error lagi nih, kenapa ya? Aku kesantet terus ini. Tadi aku migrasi sih. Ini yang sekarang tiba-tiba aku keluar guys. Kenapa sih? Sorry ya guys, aku coba ulang lagi deh. Oh iya, kata Uya di brankas. Udah naik pangkat kah Bang Azam? Udah Meira, aku udah masuk ke senior officer sekarang. Kalau pakai get sih, tadi juga aku pakai get sih waktu pertama ya. Bukannya kelas tuh harus taruh di mobil. Ya, tadi kan ada situasi di karnaval tuh Bang Colok. Itu tadi aku bawa kan di tenteng karena kemungkinan ada perang tadi di karnaval kayak kemarin. Cuma tadi nggak jadi. Jadi tadi aku bawa-bawa aja. Karena mobilnya juga aku tadi nebeng di Sermuava ya. Yey, kenapa sih ini? Kenapa sih aku nggak bisa masuk lagi kok? Bentar aku ambil ini lagi deh. Ambil gate lagi deh. Coba pakai get.
Gate berapa ya? Gate 1 ya. Gate 1, gate 2. Coba gate 1 deh. Di stage. Oh iya bener. Oh waktu aku ini ya ngambil mobil di asuransi ya, kayaknya kemarin-kemarin deh. Mau ngambil mobil di asuransi, cuman karena aku takut kelihatan pakai pisau, aku simpen pisaunya itu di stage. Terus aku lupa nggak ambil lagi, dan di stage sudah nggak ada. Aduh, gimana bilangnya? Tadi aku bilangnya keser mau apa aja deh, jangan keser dong ya, nanti aku dimarahin lagi. Roni masih di kota nggak? Aku belum melihat, nanti deh, coba ya aku telepon. Faktor keren sih, iya. Faktor lebih keren dari yang sebelumnya itu apa sih? Yang si Jarwo kemarin tuh, itu kan agak kecil ya. Ini lebih gede ukurannya ya. Oke, guys, ditambahin Bang Ignatius jadi 2 jam 10 menit lagi ya. Berarti sampai sahur lagi, guys. Waalaikumsalam Bang Haikal Fikri. Ya, stuck deh kayaknya. Oh, enggak. Aku kirain stuck tadi. Udah 100% tapi diem aja. Last location. Jarwo Uzi. Ya, aku tuh mau bikin thumbnail dulu. Bentar lah. Aku bikin thumbnail dulu pakai pistol ini. Bang Haikal Fikri, aku udah itu kok di streamingin ya pas FTT tadi sore. Lancar sih, nggak ya, ternyata nggak sulit ya FTT-nya. Ternyata aku udah deg-degan juga awalnya, tapi pas tahu yang ngetesnya Sir Muhafa sih aku agak sedikit tenang ya, karena aku udah deket lah sama Sir Muhafa ya. Bahkan dari pertama masuk LSPD yang aku kenal tuh Sir Muhafa. Sir, samperin Roni. Oke, bentar ya, aku simpen ini dulu. Ngomong tukang parkir, kusuruh kau pakai baju itu ya. Siapa itu? Kita simpen dulu ini. Oh, ini spike ya. Spike trap. Kemana Juki? Ini ada salah keluar. Oh, aku habis head pop tadi.
Vin. Kental lo ya. Gak kena, gak kena. Hey. Ayo. Siapa tadi Sixer? Ah, susah banget. Ya, susah banget. Iya, kemarin enggak deh. Nah, itu di mana sih, Sir? Aku baru head tuh, di dekat karnaval, dekat karnaval. Oh, dekat karnaval. Oh, iya. Oke, oh my god. Sir, aku, Sir. Lihat belakang, Sir. Ini anak-anak TR ya. Banget, di daerah karnaval. Senjata baru disimpan malah ada perang, guys. Di bawah kan, sudah. Kasih waktu 5 menit atau bubar ini ya, bubarkan 5 menit. Bubar, bubar ya. Kasih waktu dulu ya. Muat nggak sih lewat sini sih? Sir, bubar. Jangan terlalu dekat ya, officer. Udah mulai mendekat ya, Sir. Sebentar aku cek. Tunggu, Sir. Evakuasi aja nih. Bubar sahur. Bubar sahur. Bubar, bro. Bubar ya, bubar. Sahur, sahur, bubar. Ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Ini mau bubar, Pak. Ini mau bubar, Pak. Bubar, sahur. Bubar. Udah bubar kah ini? Tuh, geser deh. Positif. Kira, Sir, mir ya, sorry, Sir. Ini rusih, ini. Tapi mungkin beberapa officer langsung menuju ke gudang ya. Di situ banyak orang-orang mau ngepa ini. Enforcer. Itu yang masih ngepak-ngepak suruh menjauh, suruh langsung menjauh aja. Gak cukup.
sih. Sandro, gue di cek. Ini gudang yang mana sih, Sir? Hey, tadi di belakang aku ada orang. Oh, di sini. Ini muat. Ah, tadi siapa sih yang bilang gak muat? Itu yang masih ngepa-ngepa, suruh menjauh aja gak apa-apa. Tapi kalau ada penembakan ini, mobilnya di-import? Dicek dulu, ekspor sama belakang itu ada apa. Kalau gak ada, di-import 1 jam aja, di-import 1 jam aja. 1 jam. Oke, di-import. Nanti dia lagi. Waktu udah habis buat mereka suruh bubar atau mereka akan proses gitu. Itu yang udah mau dibangunin MS di cuff dulu ya, jangan lupa. Ini yang dua udah di hard cuff. Matiin dulu, Pak. Sama saya, Sir. Sir, menjauh, sir, menjauh, sir. Ayo, sir. Borgol boleh, sir, tapi bisa makan dulu lah, sir, ini kan. Oh, sir, lapar nih. Itu. Sir. Ya, sir. Ada yang mau makan dulu, buka dulu, Pak. Boleh, boleh. Sir. Tapi yang ini satu jaga ya. Oke, itu ada senjatanya. Bentar, sir, bentar, sir, bentar, bentar. Mobilnya impon kah? Ayo, sir. Iya, impon, sir. Semua. Satu jam aja, satu jam. Iya. Semua. Iya. Alasannya apa? Alasannya geng war aja, geng war. Ya, emang don't worry, sir. Don't worry, be happy. Itu sir, Raisin. Jarwo Kamek, yang mana Jarwo Kamek? Anjay, Chris Batik. Bisa teriak ya. Lari, 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 pingsan lagi ya, Gusar. Nah, baru, ayo. Ya udah, udah. Sir, yang ini di handcuff lagi, yang ini nih, yang baru dibangun ini, siap-siap. Oke. Ini tadi aku buka handcuffnya.
sensor unyil kan? Melewat. Eh bukan, mobilnya mirip. Iya ya. 1984 ya. Ini aman ya. Itu geser lu yang baru ya. Yang mana yang ini udah titip. Termaster. Ini yang udah dibangunin langsung dibawa ke sektor A kah? Oke. Iya. Langsung sekarang atau nunggu yang lain dulu dibangunin? Bareng aja. Coba IC siapa sih? Enggak tahu siapa IC-nya. Perasaan tadi banyak dah. Coba Juki aja deh, Juki deh. Janganlah, aku kan Juki lagi. Itu dilempar mulu katanya dia. Gua selalu dilempar, bangke. Ya biar yang lain biar belajar lah, masa aku mulu cu, dari kemarin aku dilempar-lempar ya. Sir, bosen banget nih sir ngelatin tembok sir, boleh kalian madepin sana dikit sir. Oke bentar ya. Iya sir. Anjir beritanya cu, salah satu TNI ini anjir, salah lepas granat cu. Di gudang sendiri anjir lepas granat, coba aja cek ininya, beritanya di TV. Sir, Biopoli ada TNI kan sir? Ada. Oh, ada sir. Ada, tapi di bagian ujungnya. Ujung mana, Sir? Sana, di ujung pulau sana. Ujung mana? Itu, di situ. Tadi, Sir. Tadi saya lihat di HP saya tadi. Katanya TNI Los Santos. Oh, ada TNI Los Santos ya, polisi. Ada, kaget umangannya. Kok diem, banyak bacot kali. TNI Los Santos itu apa? Pemuda Paletop. TNI Los Santos itu di kota di itu di sebelah itu. Dan ini kan Los Santos kan ada banyak nih kotanya di kota 2 namanya. Iya anjir. Salah satu TNI salah melempar granat ke gudang sendiri, cok. Kebakar gudangnya anjir sama gudang-gudang pelurunya. Kan izin untuk geser tes ya, Sar. Dipecat tuh, cok, langsung anjir disuruh ganti rugi. Apa sih? Sir. Teman kalian jadinya masuk subdivisi maksudnya Ignatius Ari divisi. Aku belum ngambil divisi ya. Spiderman-nya mana nih? Lagi di kandang, Sir. Joker mana Joker? HSIU atau SWAT? Kayaknya HSIU deh, soalnya lebih sering turun ke lapangan daripada SWAT ya. Ini Hawk Rider, Sir. Oh, Hawk Rider ya bener lagi. Ini ketinggalan mana ini? Ketinggalan. Soalnya kalau HSI itu enaknya mobilnya banyak ya, bagus-bagus. Ini kalau aku jadi senior dulu enggak ada mobil. Jangan mentang-mentang enggak ada lagi kita item sendiri. Mas Fikri, Waalaikumsalam. Aman aja kok. Aku aja yang telat mulai streamingnya. Belum, Sir. Pakai Tengi. Oh, cepak satpam ini. Ser. Ya udah, silakan. Di bawah tuh ada. Itu cuma satu mobil doang. Cukup, Pak. Kita berempat, Ser. Thank you.
di sini masih muat. Aduh, salah. Pencet. Terus aja salah. Terus aja. Alah, kenapa sih? Bisa gak? Bisa. Kalem-kalem aja, kalem. Ah, anjing. Ayo, sir. Oke. Muat gak? Muat gak? Ini udah penuh. Gendong aja. Oh, udah. Ya, om. Bisa enggak? Sir, alangkah baiknya dipercepat, sir. Oke, ini tadi. Iya, sir, waktunya okay, nih, sir. Oke. Iya, mana lepas ini? Udah, yuk. Rempah. Dah, ya ampun. Sorry. Enggak, itu yang pakai sepeda. Astaga. Jadi sih. Kalau sepeda urgent, minggir lo. Mau sahur ya. Oh, sahur. Terbayang-bayang kamu. Diapain lagi itu? Nah, mulai nih patah-patah lagi. Kenapa ya? FPS mulai drop lagi, guys. Kenapa ya? Itu pertanyaan saya. Nah, nanya saya. Lah, saya yang penjahat, Bapak nanya ke saya. Nah, tiba-tiba di sini. Kita ya. Astaga. Berat banget. Ini kemana? Saya ngalah, saya pindah aja lah. Pajam, pindah ke sini, pajam. Iya. Sini aja, sir. Prosesnya satu orang, sir. Ayo dah. Woi, ngangkut lagi pintunya. Kenapa ya? Babi ini pintunya. Sir, itu di proses dulu ya. Azam, proses dulu. Oke. Cor dulu, aku udah jam 3. Aku jar. Lepas lagi. Jir. Oke, bentar sir, langsung diproses aja biar cepet ya. Ya, sir. Mau cor dulu. Senjata aku biar mah. Biar cepet, jangan diproses gak sih, sir? Gak bisa gitu, sir. Sering ini dicek kayak biasa kah? Iya, biasa. Kalau itu yang bawa weapon. Iya, ambil aja weaponnya. Oke. Terus apa lagi? Jail kah? Gimana? Sekarang langkah baiknya dilepas dulu di jail. Di jail. Jailnya tergantung. Nanti deh. Ininya apa? Okay. Dia weaponnya apa? Kelas berapa? Dilihat dulu aja ya senjatanya. Ya. Rifle itu. Sir tidak membawa senjata kah? Saya. Di mana senjatanya, sir?
Saya nggak tahu, sir. Ada pelurunya tapi senjatanya tidak ada, sir. Aduh, nggak tahu ya, sir. Oke, sebentar ya. Saya lakukan GSR test dulu. Di sini positif melakukan penembakan ya, sir ya. Disimpan di satu tempat ya, sir, pistolnya. Enggak lah, sir. Tapi sir, di sama sini... pihak sana, sir. Gak tahu aku, sir. Kan aku pingsan, sir. Oh ya. Gimana caranya saya nyimpen, sir? Oke, saya tadi banyak, saya nggak tahu sih. Saya juga baru datang tadi ke sana. Bentar ya. Iya. Hah? Jailnya berapa? Emang harusnya berapa? Juki. Ya. Dia positif shooting, tapi senjatanya nggak ada. Ada pelurunya doang. Gimana itu? Habis itu. Mungkin rusak. Rusak kali. Jadi gimana ininya? Tapi dia final code-nya dia positif relatif shooting, tapi enggak ada senjatanya, ada pelurunya doang. Udah kenain relatif shooting aja. Relatif shooting doang. Coba tanya ke yang lain deh. Biasanya sih kalau kayak begitu kena relatif shooting juga sih kalau positif juga. Iya, karena weapon-nya enggak tahu kita kelas berapa. Iya. Coba tanya yang lain deh. Ini MDW-nya udah dibuat kan? Aku tanya di seterapi dia. MDW. Belum mau dipoto, belum ada apa-apa itu yang itu. Ya, coba deh. Setrop dicek. Aduh, mau dijawab, Cok. Kenapa, sir? Oke, sir. Namanya siapa, sir? Nama saya John Marley, sir. John Marley. Oke. Ya, sir. Ada KTP kah? Ya. Ada, John Marley. Boleh kali, sir, diproses, sir. Sama kena ini dilepas dulu nggak sih, sir? Bentar, sir, ya. Nah, dia terkena relatif shooting. Sir, apa? Illegal position. Saya foto dulu, sir. Boleh dibuka kacamata sama topinya. Ini gimana? Lewat MDW apa? Iya. Kon relatif shooting. Dibuka dulu kacamatanya. Love you pak polisi, fuck you polisi. Nah, udah. Relatif shooting terkena $500. Ini senjata aku taruh sini ya. Oke, aku cek dulu untuk denda dan masa tahanannya, sir, ya. Yes, sir. Dia terkena $1,300. Sir, boleh kali, sir, diproses nih, sir. Relatif shooting $500. Foto dulu ya. Ya udah, mari sudah foto. 35. Sir Juki, udah sama saya. Udah 35 bulan harusnya relatif syuting. Dikasih pool kah? Enggak, 30. Kalau dia kooperatif janganlah. Jangan. 20 aja ya. 20. Iya. Enggak, kata Sardo 30. 30? Enggak. Dia ini udah kelamaan tapi kita. Iya sih. Iya, 20 aja ya. Berapa? Udah enggak sih. 30. Eh, 30 20? 30 aja. Oke, 30 ya. Kena illegal off. Eh. 1300. Oke, sir, di sini sirnya hanya positif relatif shooting ya, tapi tidak ada senjata, jadi kita tidak kenakan untuk possession weapon-nya atau kepemilikan senjata. Yes, jadi sir. Ini hanya denda relatif shooting aja 500 ya, bentar, sir. Relatif shooting tadi 500 ya. $500, sir, ya. Ya, yes, sir. Sir, di kantong berapa, sir? Saya 1995, sir.
Oke, okay, sudah saya billingkan untuk dendanya. Yes, sir. Untuk masa tahanannya ini seharusnya 35 bulan, tapi kita kasih keringanan jadi 30 bulan aja, sir ya. Oh, aku kira 15 bulan, sir. Tidak bisa, sir. Itu sudah dikasih keringanan dari atasan tadi. Oh, iya, yes, sir. Oke, sir, selamat menjalankan masa tahanan dan terima kasih sudah kooperatif, sir. Yes, sir. Woi, itu namanya tadi John Marley ya. Ini sorry, Joki, saya turun. Apa? Simpan di bawah ya. Iya, tadi ada yang namanya John Marley. Dua kali masuk ya. Tadi nunggu proses di siang ini masuk lagi di goblok. Sudah apa sih? Bang, Mas Fikri, halo, sorry ya, tadi aku gak liatin live chat. Beda daerah jamnya. Iya, aku daerah Subang. Sekarang jam 2.12. Sahur. Tadi siapa udah jam 3 ya? Jauh banget. Lagi. Saya udah ya. Siapa yang buat temen ini sih? Siapa? Sejuki JR dong dari kemarin. Gue dari tadi bikin ini ya. Lu gak liat tuh. Ini Udah Kapan coba gue cek di MDW? Kapan? Lu lihat aja MDW boim aja. Mana coba lu lihat gue semua ya. Setan. Yung gitu. Lu kok lu strong bawahnya. Ini gue omongin ya. Sion Dino Yung Jars, Dede, Jars, Jarwo, Supri, Brian, Iksan Sidik, Brian. Boim tuh ada Jakob. Boim. Boim kemarin anjay. Anjing titelnya apa cuma? Ya Jabar gua sih emang enggak buat tapi gua bantu anjrit. Bantu doa. Yaudah, judulnya aja itu ntar gua cuma masukin notes bisa ditambah, Bang. Peluru aku 3, 4, 6. Bisa sih, kalau udah habis nanti minta lagi sih. 200. Jadi gimana? Lu mau bikin apa judulnya? Setiap WD itu dikasih 200 peluru ya. Serazam? Ya, gimana? Senjatanya udah ini belum? Tadi gak bawa senjata dia. Oh iya, iya. Yang tadi senjatanya rusak itu loh. Karnaval. Naval Avenue. Okay, Fides, aku yang buat ya. Nah, gitu dah. Emang gue bantu. Oke, udah. MDW-nya udah beres. Bikin ini udah ya. Bikin thumbnail tadi udah. Kita ngapain, guys? Roni guys, Roni masih ada kah di kota? Siapa ini? Beli ini. Siapa ini? Azam sir. Oh Azam. Iya sir. Ya? Iya nanti kalau apa ini saya cuma kasih tahu ya. Hah? Dia boleh untuk kalian bisa menenteng kelas dulu. Oh iya ini sir ya, tadi abis. Boleh taruh. Abis dari situasi Masa. Tadi karnaval itu kan ada perang tuh tadi kan aku bawa. Oh iya. Nah iya tadi aku mau masukin ke mobil lagi karena gak sempet mobilnya itu aku numpang ke Sermuava. Jadi aku belum sempet masukin. Gak apa-apa. Itu kan bisa nanti bisa taruh di Sermuava saya bilang kalau saya titip senjata saya. Oh gitu. Jadi kalau ya jadi kalau macam memang belum situasi 721 kalau belum tenelernya belum tahu, kalian belum tahu gitu. Oh iya sih. Nah, kalian bisa taruh senjata kelas 2-nya di dashboard mobil. Oh iya sir. Nanti cuman, ketika memang yeah. sudah ya jika pas sudah kelihatan bahwa mereka terjadi pas itu baru oke ya oke okay, makasih sir udah diingetin nanti saya simpan dulu ini mau saya ke atas mau nyimpen ini justru ya yeah, thank you sir dia Garkot ada Roni bang oke aku mau nyimpen senjata. Sir Azam ya. Kenapa? Kau waktu ini FTT sama
Aku sama Sir Muhafa. Langsung sama Sir Muhafa. Iya. Yeah. Bentar ya, aku nyimpen senjata dulu nih, takut ditegur lagi nih aku bawa-bawa senjata. Bukannya dibolehin? Enggak boleh ditenteng kayak gini, harus disimpan di mobil, kecuali kalau ada situasi. Sentral di cek. Itu. Mending disimpan di dashboard enggak sih, biar enggak susah. Itu share mau apa? Lanjut tidur. Mau iya ya? Mau FTT ya? Sir Geris gak sih? Sir Geris sudah lama mana? Gak kelihatan deh. Sir Muhafanya mana, Sir? Sir Muhafa, gak lihat lagi, Sir. Sir, mau nanya dong. Ah, apa kap? Pernah lihat Sir Geris? Sir Geris ya, udah berapa hari ini gak masuk kota kayaknya. Mentor aku tuh. Mentor kamu. Iya, aku cari-cari nggak pernah masuk kok. Arwahnya sibuk ini kan. YouTube bocil bagaimanakah, lu tahu nggak bang? YouTube bocil bagaimanakah si Brian? Si Brian tuh tadi mau itu ya, mau apa namanya? Ya ampun. Mau live streaming bareng, cuman keburu ada situasi tadi nggak jadi ya. Jadi aku nggak tahu deh, YouTube-nya apa sih bocil bagaimanakah ya? Bang, denda gitu masuk kantong apa masuk ke pusat? Masuk ke pusat ya. Sir Muhafa udah keluar kota kah? Aku mau beli ini juga nih. Ah, ada ini. Halo Sir Muhafa, ada di mana sih? Lagi di mana, Sir? Di Beratap kenapa? Oh, di Beratap. Udah off duty kah? Apa? Off duty apa on duty? On duty kenapa? Enggak, ini aku waktu itu pisau aku hilang, Sir, disimpan di stas. Cuman pas mau ngambil lagi udah enggak ada. Nanti kue deh. Oh, ya udah. Thank you, Sir. Oke. Pedep. Lagi di Beratap dulu ya, Sir Muhafanya. Off duty bang. Bentar ya, aku ambil pisau dulu deh. Pisaunya hilang ya. Halo Sir. Lagi di mana? Karkun dong Sir. Ada rencana apa nih malam ini? Cuman mobil itu aja sih, ngumpulin mobil aja di sini. Ngumpulin mobil? Mobil apa? Coba sini aja, lagi kontes mereka. Kontes apa? Mobil? Kontes mobil di sini. Coba oh, sini iya, aja ke Garkot. Iya, sini. Aku masih on duty, nanti deh bentar lagi. Oh, mungkin. Mission. Oke deh, Sir. Aman, Sir. Ada satu di sini aja ya, Sir. Oke. Mau nyobain asik senjata aja baru saya lah. Gak asik nyobain itu mah. Nyobain mobil lah. Oh ya, boleh. Iya dong. Mana BMW-nya udah ada kah? Ini BMW Audi. Mau minta apa? Punya Bang Roni, ada enggak? Bukan, punya Bang warna putih. Ya sini aja, review Sir. Oke, nanti lah kalau aku udah free bentar lagi deh, kayaknya 15 menitan lagi. Oke, boleh. Oke, satu bisa. Oke, thank you. Ke HSIU jadi kapan, Bang? Baru juga naik, udah ditanyain divisi. Tadi siapa tuh udah nanyain lagi naik pangkat kapan? Ini baru naik pangkat loh, dari junior ke senior. Tapi udah ditanyain lagi kapan naik pangkat lagi. Sekarang kapan masuk divisi? Aduh, itu harus tes lagi ya. Harus ada yang aku hafalin lagi. Tapi kalau HSIU itu
tesnya itu per suite ya, kata Sir Muhafa. Kalau misalnya mas apa HSIU, kalau misalnya per suite-nya gagal, ya gagal, berarti kita nggak bisa masuk. Paling dikasih waktu cooldown gitu berapa lama. Terus nanti kita bisa nyoba lagi. Bocil naik pangkat. Siapa yang naik pangkat? Aduh. Sorry. Aduh. Ada Juki tadi di sini. Oh ya kah? Mana ada dia? Ada aja hilang ya. Kota. Kamu mirip sama Sir Cipung ya? Ada. Ini aku kirim ya. Boleh, kapan dong Sir? Share kontak. Share kontak boleh, ya? Boleh. Serali. Aku kirimin dong Serali. Kepo aku. Karena apa? Ada berapa orang? Situ, ya Allah. Ya. Lagi karena apa? Mari aku kirim ya. Capek banget baru. Setelah itu diapain? Dia ngeliat. Lihat terus dia di apa ditembak, dia bilang dia sampai seperti ini, iya, dipukul, ditembak sama sampai pingsan dia hampir, iya, cuma buat pengajuan doang. Kalau di HSIU tesnya itu langsung per suite sih, kata Sir Muhafa. Ya aku nggak tahu juga sih apakah ada tes materi lagi atau enggaknya. Nah, tapi tadi kata Sir Muhafa sih minum aja tapi ya. Gak ada makanan soalnya, mau belum beli mie aku. Gila, mau masuk bareng gak? Pagar keluar cok, nanti aja. Ini gak ada yang responding kan? Kita cek si Boim bikin incidence. Apakah ada yang ngelawak kayak gisi ya? Gue dimarahin, baru pake nama gue tuh anjing. Nah, yang saya mempertanyakan itu si officer siapa yang proses tiba-tiba mereka ya, dia bilang katanya ada ya. Iya, melewatkan ya. Kelas 3 loh. Nama-nama. Dia tahu enggak ini orang mana? Anak mana? Waalaikumsalam Bang Anggi. Ya, aku sort di belakang. Soalnya semua divisi itu ada tes dari yang benar. Tadi itu udah ada sedikit di belakang. Masalahnya yang center risiko bikin DC. Ya, enggak masuk ya. Oh iya kan. Kompojik relatif shooting. Terus ketangkep, udah di boiling group. Sampai boiling group kurang lagi ya? Karena dimana ada yang senjatanya belum ngambil. Tapi itu, officer yang ngeproses itu udah ngambil. Jadi kayak keduplikasi gitu loh. Jadi vintage pistolnya itu udah ada di FDW, udah ada di evidence. Tapi di kantong dia juga masih ada dan itu dibuat nembak itu. Parah ini udah ditangani sama si Tep. Tidak ada yang pakai keyboard seperti ini. Jadi udah disertangani lah kalau itu. Oke. Tangan dewa lah. Nah, cuma yang ini yang belum sensitif ya. Coba dia cer. Nah, ini baru. Ali, aku pen. Bentar, siapa ya? Oh, Bang Bisungopo. Nah, orangnya koma. Bang Bisungopo, makasih pengertiannya ya. Iya, kuncet di ini. Jadi operas ini enggak jadi. Ini kombat atau apa? Tadi dulu deh. Itu. Ternyata apa tuh? Ngeri banget. Kumaha anjing, gua mengedit, cok. Insiden ini siapa deh yang ngisi insiden mulu? Cok, capek gue, woy, mau sahur. Kabar, rincian, cok. Susah ini. Gak sahur-sahur gue. Kalau tahu siapa orangnya, itu bisa tambah. Udah gue tambah, mau ini. Ntar aja masih gak bikin dia. Masih, oh, masih belum dibikin ya. Oke, siap. Bang Pojik ya. Ini depan gue. Ini harus matang dewa. Nanti aku join DC-nya kalau udah jadi ya. Iya, Pak. Isau bang, mampu ada Sir Muhafa. Ini aku nungguin Sir Muhafa. Sir Muhafa juga gak diisi. Rame juga di sudah katanya lagi nyapu kan dia kan yang ini yang korban ini sudah nyapu terus senjatanya juga sudah diambil Bang Isko. Entar dulu deh, takut Bang Isko sampai di polling dia lihat rame orang masih menenteng kelas 3, makanya dibilang mana sih dari officer sama satu doang. Iya, ada sekitar 5 orang katanya baru, ya. Bawa semua itu, bawa senjata kelas 3 54 ya kalau nggak salah. Sir Muhafa si tangan Sir. Iya, katanya dia sudah ini open tiki juga tuh. Oh ya udah.
Sir Muafa. Iya. Ngelamun kah? Nah ini ada bukti juga. Nah terus dia marah-marah kan Bang Irfan? Bilang, mana Sherif? Marah-marah ke... Iya, Sherif sama... Udah aku masukin ya, ke mobil gak... lagi ya. Apa? Ah Sir Muafa, ngelamun aja ya. Iya. Udah, aku liatin dulu nih ke Bang Irfan ya. Senjata baru aku ya. Kita liatinnya di sini aja deh. Soalnya tadi aku bawa-bawa di tenteng di pundak itu nggak boleh ya. Padahal aku juga rencananya mau dimasukin ke mobil kok, nggak dibawa terus. Tapi udah ditegur dong. Oh iya, Bang Irfan baru gabung ya. Oke, ini dia senjatanya. Namanya senjatanya Vector ya. Jadi sekarang ada aturan baru. Kemarin kan senjatanya bukan ini ya, Senior itu. Sekarang diganti jadi ini, Vector. Dan ini dia senjatanya. Vector. Ini aku belum nyobain sama sekali ya. Belum nembak sama sekali. Keren gak Bang Irfan? Karena udah aku belain, nanti todong Roni ya. Ya ampun, todong pakai apa? Senjata ini gak boleh dibawa-bawa, apalagi off duty ya. Kok bisa beda sama Jarwo? Jadi kebetulan hari ini itu ada aturan baru ya, Bang Irfan ya. Bentar ya, ada telepon lagi. Halo Roni. Halo Sir, di mana Sir? Aku masih on duty ini. Gimana? Apa wadalah. Udah? Apa udah kangen ya? Wadah, enggak nih orang-orang pada nyariin Serajam katanya. Siapa yang nyariin aku? Emang aku artis dicariin. Ih, kok tahu sih? Iya, mereka bilangnya itu artis. Artis apa aku? Artis apa? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Aduh, cepat. Oke, deh, Sir. Saya tunggu di sini, ya, Sir. Oke. Bentar ya. Nah, jadi senjata ini tuh aturan baru ya. Aturan baru dari kepolisian bahwa Senior itu bawanya Vector senjata ini ya. Beda sama Jarwo yang kemarin, karena Jarwo itu masih aturan yang lama. Aku gak tahu nama senjatanya apa yang Jarwo ya. Cuman ini sekarang aturannya pakainya ini Vector ya. Tapi kita balikin lagi tuh AP pistol sama SNS pistol yang kemarin ya. Sayang banget sih, AP pistol bagus itu. Pakai senjata pribadi aja. Oh, nodong pakai senjata pribadi. Datengin Ronin Sir on duty terus mau dibredet enggak? Eh, buset. Kayak gini kan. Janganlah. Udah ya, aku simpen lagi senjatanya, bahaya nih. Takutnya disangkanya aku bawa-bawa kelas 2 terus gitu. Karena SOP-nya itu kelas 2 itu nggak boleh dibawa-bawa ya, harus dimasukin ke mobil. Ke guardcode aja Bang on duty. Oh ya kak, tapi itu masih ada penembakan loh. Ini kayaknya lagi pada istirahat, pada sahur. Coba dicat lagi. Emang Jarwo senjatanya apa? Apa ya namanya? UMP atau apa ya? Kemarin tuh aku lupa lagi namanya. Cuman agak kecil dari yang senjata aku ini ya. Patrol yuk Bang. Oke, siap. Ke karnaval. Aduh, ya ampun, ini penembakan gak beres-beres, guys. Di karnaval lagi ya. Ya gak tahu juga sih ini orang, officer lain juga gak pada responding sih ini. Bercanda aja nanti bilang.
Ini Sir Muhafa nih. Sir Muhafa. Sir. Muhafa. Muhafa. Seperti Wan tuh. Ayo ayo. Seperti Wan. Seventy one. Kemana ya? Semua apa? Serah. Semua apa? Katanya WD-in itu. Pisau. Okay. Iya. Sir Batman, kamu kemana Sir Batman? Ini tahu dia mana di baju. Apal, apalah dia ini. Pakai baju cadet aja terus ser. Bentar ya, aku ambil pisau dulu. Bang Irfan ya, senjata aku hilang. Itu siapa? Apa pisaunya hilang ya? Itu siapa? Batman kan? Cari baju off duty yang kece biar ganteng maksimal. Itu Batman kah? Bosen gak guys kalau aku nyari-nyari baju guys? Ada 71.com tuh di bridge. Ada 71 di depan MRPG. Jembatan itu. Apa sih? Pisau doang, tapi itu belum punya sih. Kayak apa? Pentungan sama senter aku belum punya dari awal. Belum punya? Oh, iya. Punya. Belum. Saya bisa ya. Belum dikasih, terus nggak pernah dipakai juga. Kantong berapa? Dalam sehari, Jo. Aku bentar. 2057 sih. Aku nggak minta itu. Aku mau nanya sesuatu. Apa dah? Nanya apa? Sir Geris kemana? Sir Geris liburan ke Hawaii selamanya. Ah, yang kenapa? Oh iya kah? Dia kenapa? Ada kasus yang tidak bisa dibicarakan di sini ya. Oh pasti ya, ini korupsi. Bukan, bukan. Oh, dia nggak bakal korupsi, orang baik-baik dia mah. Eh dia iya, mentor dia aku baik ya, ya, baik dia itu. Aku juga sering sama dia aku tuh diajarin. Pantes diriku gak pernah lihat dia di kota, Jo. Pantes. Lama cuma cari-cari baju doang, habis sebuatan gak ada aksi ntar. Ya bener, takutnya gitu. Baju nanti aja ya. Nanti aku coba cari deh kalau gak lagi streaming mungkin ya. Oke, sekarang udah ada pisau di belakang aku. Terus aku juga sekarang udah punya nightstick. Habis senior apa Bang Zam? Letnan. Ke atas ini kita jadi letnan, tapi sebelum jadi letnan kita wajib punya divisi dulu. Kalau udah punya divisi baru kita naik ke letnan ya. Oke, kita ini dulu ya. Patroli dulu aja ya. Udah beres. Ini namanya Batman. Serius namanya Batman. Coba latihan bat-nya. Iya tadi lewat lewat sini dia. Mana bat-nya tunjukin nih? Eh Batman. Tunjukin coba, tunjukin bat-nya, bat-nya. Tahu bat putih. Gak mau dis. Ya, gimana ya? Estelana 90. Gimana Horizon aman? Mana api nih? Aman enggak? Apa sih? Gimpa ya? Masih ada 71 dong. Tapi ini di mana sih? Di mana? Kan ada janji. Janji apa? Janji sama itu kah? Roni ya. Ntar aku lewat dulu aja ya. Patroli dulu bentar nih. Request dari Bang Irfan, kita patroli dulu. Eh bentar, badge aku sekarang ganti ya. Bukan online lagi, tapi badge aku sekarang mana sih? Salah. Police SR officer. Di mana sih? Lihat badge itu di sini.
Masih online loh. Gua mau beli ini dulu deh. Plus menit itu udah lewat. Biasa. Bentar ya. Aku nyari ngecek ini dulu batch number aku. Batch number aku kok belum berubah ya. Harusnya udah berubah batch number aku. Sekarang aku di mana sih? 463 berarti 63. Oke, ini aku ke barcode ya. This is for Lincoln 63 doing 38 at around the city. Standby for the future update. Zam, ini kau bisa aja ter... Ini gak Batman ya? Atau yang lain deh, jangan sendiri deh, ngeri. 10-4, sir. Sir, kok langsung belok sih, sir? Sir, pe balap, sir. Sorry, saya enggak masuk ke sini, sir. Kamu bisa bawa mobil, sir? Mau ikut. Enggak bisa kamu pe balap, sir. Mau ikut. Mau ikut. Pe balap, sir. Sahur. Nama ini. Apa itu? Siapa yang mau ikut lagi nih? Rusuh kali itu. Tahu deh itu. Pakai mobil F1. Sorry, beda mata, sorry. Iya, kau ya. Ayo sini. Udah kah yang naik, yang ikut cuma sendiri kah? Kenapa nih? Enggak tahu deh. Sir, saya sakit kaki, sir. Boleh minta antar ke rumah sakit enggak, sir? Boleh, ayo. Ini masuk ya, sir ya? Pe balap. Itu kan lebih baik off duty. Ajakin balap lagi. Mobil balap cok. Itu nggak ditilang gak, sir? Kok poin mereka sih banyak kan? Kalau nggak bikin rusuh sih nggak apa-apa. Tertiwan di mirror pak, nggak bisa di respon. Tertiwan. Ini sirnya mau kemana? Aku ada situasi sih, tapi udah bentar kesini dulu. Oke, okay. Oh makasih banyak ya, sir ya. Jadi gak enak, sir. Gak apa-apa. Kantong berapa? Udah. Aduh. Aduh. Oke, okay, sudah sampai, sir. Oke, okay. Makasih banyak kantong ya, sir. Kantong berapa? Kantong. Udah ya? Berapa? Ada situasi dulu guys. Bentar dulu. Kantong berapa itu? Buat apa? Hei Popo. Opang. Aku selalu lipi po oleh kiri. Enggak lah. Ini belum ada yang respon kah? 31 Bistro Berry kan? This is for Adam. 63 responding for the last 31B. Best standby for a future update. Tempat jalannya nggak disebutin. Sorry, lupa gua. Jalan apa tadi? Jalannya. Mirror Bukit. Oh ya, mirror ya. Aduh, gua lupa. Mirror Park. Kalau Enggak. Halo, sir. Bisa enggak? Halo, sir. Cuma berapa orang, sir? Masih di ini, dekat pom bensin. Suspeknya berdua kah? Tunggu sebentar ya, sir. Ya, Anda berdua, sir. Ya, berdua. Mobil apa ini?
Updating for the last 31B at Mirror Park. We have 2 suspect and 1 hostage. 10-11-nya kelas 1. Mobilnya sebentar. Mobil apa ini, sir? Ferrari. Riavana 0A ke 11-31B at Mirror Park. Foto stand. Ferrari. Mobilnya Ferrari warna biru keunguan gitu. Udah belum sih? Siapa yang mau tag IC ini? Hah? Siapa yang mau tag IC? Capek, nggak mau seser IC mulu. Siapa yang belum tag IC? Nih orang ini. Udah. Apa lu udah terus tuh ya? Udah tadi tuh. Lu keceplosan kemarin ya? Leka udah tadi. Ini udah dipotoin ini semua kan? Udah. Pas, saya mau foto. GC. Okay. Oh, udah difoto. Udah. Buset. Untuk pertama ya IC. Yang siapa yang IC sih? Ya, serajam. Jangan okay, berantem okay. Jauh ya, Snack. Ini kita cuma satu mobil kah? Mobil satu laginya mana? Masuk situ, sir. Itu dua. Wah, kita butuh interceptor ya. Ah, ini ada. Oke, ada. Lagi pertama kali membangunkan macan tidur ini. Kami lagi sejak kapan King Kong? Cuman beliin susu anak aja, sir. Belum kasih susu anak ini, sir. Oke, bapak. Oke, sir, mau apa? Open itu ya. IC ya. Siapa tadi yang nyampe pertama? Aku. Udah, oh, IC. Oke, for situation 31B at Mirror Park, I will take IC. We move. Tadi udah move. Ininya udah kan? Oke. Okay. We move to 1.2. Jangan 15 menit. Jangan 15 menit negoin aja. Oke. Okay. 5. Apa tadi dia men? Jangan lupa sir. Demonnya apa? King Kong. Jadi gimana sir, dari sirnya nih? Iya, di mini apa? 1.2 check. Tentu. Kenapa? Ini melamun King Kong ya. Yang satu aja sir, kejar kita taruh mana. Cara apa ini sir? Terus itu dari suspek. Oke, pursuit ya. 5 menit ya. Pursuit 5 menit aja ya sir ya. Kasih waktu yang ini loh sir, baru pertama kali loh sir. Udah 5 menit. Biar ada juga gini loh sir, kan kenangan dari bapak ya, polisi yang baik ini ya kan. Bahaya King Kong ini, ngamuk nanti. 6 menit net ya. 6 menit gitu ya sir ya. Kasih tengah-tengah aja sir, 7 menit udah. Enggak, 6 menit sir. Putnya nanti waktunya udah gitu, harga sir. Pas harga udah harga pas ya. Berarti pasaran segitu ya. Kita ya, mulai setelah saya bilang mulai ya. IC okay. Bilang mulai ya. Oke, okay, nanti saya bilang ya. Tunggu sir, sebelum okay. Mulai sir. Teman dulu sir. Bentar. Bodi teman dulu sir, takutnya kan udah dimulai sir, iya kan? Ya belum ya. Udah lengkap kan, foto kan? Terus standby. Oke, officer standby. Semua officer standby di mobilnya masing-masing ya. Demonnya ini jadinya 6 menit ya? 1 berapa? 1.2. Gimana sir? Udah bisa atau gimana sir? Bentar. Pembagian dulu belum. Untuk primary sir Muafa ya. Walau kita bilang mulai. Untuk secondary-nya ini mobil di depan aku ini. Siapa ini? Yang bawa? Steve. Aku secure hostage, yang lainnya alternate ya. Udah ready semuanya? Ready semua? Ready. Oke, siap sir. Oke,
Mulai, sir. Mulai ya. Alright, from the last 1B at Mirror Park, activity 257, suspect okay, sir. Going heading to northwest, jumping, one jumping ke kanal. Melambat. Alright, still okay. On my... Oh, ke sini, sir. Abis. Hold down, abis. Jumping. Ke sini dulu, sir. Di sini, sir. Jumping, ya, yeah, posisi abis ya. Jumping. Ini. Ini, sir, tadi di jadinya. Alright, saya abis ngantar pakai ngebrim. Nah, tiba-tiba ditodong, sir, di sini. Eh, gimana sih? Oke, okay, sir. Boleh angkat tangan dulu, saya periksa dulu. Boleh. Saya warga baru juga. Oh, dua kali jumping ya. CP lo, Del Piero Freeway. Oke, aman ya. Was CP ya, Del Piero Freeway. Two jumping and primary 50. Oke, okay, di 99 dulu di sekitar PCB ya. Tempo rise. Eh, red garage, car 4. Andreas Avenue, car 4. Baru pertama kali tapi PCB. Kalian T99 nggak usah dihidupin ininya, pasir ininya. Saya bagaimana, sir? Bentar ya, ada situasi dulu, bentar. Wait, 4. Masih ditanyain sama polisi. Sigar. Masih 44, masih ini ya. Jangan digituin lah. McLaren Avenue, 44. Bukan gua aja masih lucu. Darmer, Godford. Godford semua ya. Sony. Bolivar Del Piero, Godford. Oke, karena masih Lost Fish, 31B at Mirror Park. Saya nyatakan kode 4 dan terima kasih untuk semua officer yang terlibat. Semuanya boleh kembali ke Central PD. Thank you semua. Thank you. Ya, makanan lengkap, Bang. Bang. Di mana bapaknya ini? Ngerampok, beli. Tadi sama dikasih itu yang nyandra saya. Ini ada invit card juga. Iya, kemarin. Oke, gimana sih? Apa ada ini ya? Ada yang mencurigakan? Ada, tak ada. Tak ada ya? Oke, ya udah. Ini tadi udah difoto belum, sir? Bentar. Bapak Sony IQ. Ya, IQ. Bukan Bapak ya. Oh iya. Iya juga ya, kalau di dashboard bisa diambil orang ya, guys. Kita mau dianterin ke mana ini, sir? Enggak, saya mau lanjut kejadiannya gimana? Oh, belum ya? Tadi aku katanya tiba-tiba ditodong, baru mau masukin itu paket. Oh, jadi ngebrem, sir. Iya, ngebrem, masih ngebrem, baru dapat 5, sir. Di sini kah? Tiba-tiba. Iya, di sini. Itu. Depan itu. Mobilnya ya. Yang itu. Itu ya, yang kanan. Oh. Berarti mau lanjut ngebrem aja, sir? Iya, aku mau lanjut ngebrem. Curiga apa, sir? Ini jadi-jadian. Hah?
Jadi-jadian apa, sir? Ada ekornya, kak. Ada ekornya, ya. Oh. Saya kucing-kucingan, sir, ini, sir. Bukan kucing tinggarong. Tuh kan, saya mah baik. Oh, ya. Yaudah, ya. Ya udah kita lanjut ya, sir, ya. Oke. Okay. Ya, hati-hati, sir, ya. Sir, ya, sirnya juga semangat, ya. On duty, ya. Makasih. Ya, makasih. Ya, yes, sir, udah, sir. Muter-muter. Padahal tadi aku udah pindah. Rame ya. Rame. Rame, kan itu yang paling cuan sekarang. Ya, abis ini aku mau ngebrem lah. Masa udah jadi polisi masih ngebrem? Sampingan ya, buat anak. Ya, boleh sih. Bentar deh. Oh iya. Ini udah jam 3 ya. Iya iya. Mau keluar kota kah? Mau ini doang sih. Mau sahur bentar. Oh, tapi lanjut abis sahur. Nah, nggak tahu itu lanjut. Nggak ada yang tau kan? Nggak ada. Dari siang kayaknya nggak ada, dari aku siang masuk nggak ada. Off duty, yuk kita off duty aja ya. Patroli lagi karena Naval. Di karnaval merasa iba lihat jersey. Ya ampun, malah joget-joget. Di mana? Ifaknya mau expire. Oh iya, benar kah? Iya benar. Tadi lupa ya, aku tuh mau pakai ifak ya. Bikin MDW dulu. Ini bikin gak sih? Lost Fish ya. Loh, itu siapa? Li. Gimana ini? Ada yang minta patroli, ada yang minta off duty. Aku bingung nih, guys. Bang Roli udah keluar kota kah? Wah iya. Kelamaan aku. Keburu keluar kota dia, sahur kah? Jam berapa sih ini? Jam 3 kurang dikit lagi ya. Ya ampun, ada suara kayak ada musik. Aku mau off duty tapi Roni gak ada. Mau patroli capek. Udah sahur belum? Belum. Nantilah. Setengah empat ya, bentar deh, ada musik, guys. Apa namanya tuh? Streamer. Gak kelihatan nih sama chat. Kan pasti ingkar janji. Tadi ada situasi black gaming. Ada situasi darurat ya, bukan ingkar janji. Kan sekarang enggak ada body cam padahal semua apa ada. Jadi gimana ya, body cam itu
wajib nggak wajib sih, kalau kata Serbisma itu nggak harus. Terus aku sering lupa juga, kadang nyalain kadang nggak dimatiin lagi. Nggak harus sebetulnya. Itu cuman nanti kalau dijadiin barang bukti itu legal lah, karena ada body cam. Jalan-jalan aja, makanya malah muter-muter dari tadi. Halo bang, halo NYP Gamer. Sahur-sahur papa, oke aku belum sahur ya. Tadi aku tanya dulu sama Hava yang tadi dibikin MDW-nya, enggak. Aduh ada serdonga, serdonga, serdonga. Gimana ya, aku jadi bingung ya, off duty aku mau kemana? Tengah. On duty. Wih, tengah. Joget-joget mulu dong, nyangkut mungkin ya. Oke, kayaknya udah end stream. Oh, semua apa udah end stream. Ini waktunya masih ada 1 jam ya. Oke deh. Ya, kita end stream dulu deh, ini 1 jam ya. Nanti aku genapin 1 jam. Aku bingung mau off duty enggak ada Roni, on duty aku udah capek. Cobain vektornya di ruangan tembak. Dah jauh lagi ya, harus ngambil senjata ya. Bang bisa ngopo besok ya? Besok deh aku coba ini ya. Aku harus ngambil ke mobil dulu soalnya. Terus nanti dibawa-bawa di teng-teng-teng-teng, disangkanya aku bawa-bawa kelas 2. Jadi besok deh ya aku cobain vektornya, biar penasaran juga bisa ngopo ya. Kayaknya udah sampai di sini dulu deh ya. Aku ngutang dulu subatonnya 1 jam ya. Kita lanjutin nanti siang. Oke, Bang Raihan ya. Siang atau sore ya. Gimana waktunya nanti aku ada. Oke, makasih semuanya yang udah nemenin streaming aku sampai akhir. Makasih juga buat teman-teman yang udah nambahin subatonnya. Keuntungan naik senior apa, Papa? Naik senior jadi punya senjata kelas 2 aja sih. Gaji naik juga, gaji naik. Tapi aku gak tahu naiknya berapa. Jadi udah ada senjata kelas 2 berat ya. Biar waktu perang tuh aku gak pakai pistol sendirian ya. Aku sekarang udah punya kelas 2. Terus yaudah nanti malam atau sore aja Papa Azam. Oke Bang Bisa Ngopo ya, thank you pengertiannya ya. Istirahat aja Sir Azam, lanjut next episode. Ya bener banget Bang Ignatius Ari ya, aku kecapean banget ini. Soalnya sebenarnya aku dari sore udah live. Terus buat persiapan FTT, terus aku lanjut lagi live lagi menjelang maghrib ya, terus aku live lagi ini jam 12:30, jadi benar-benar luar biasa ya, 3 kali streaming, lumayan capek banget ya. Oke, istirahat aja, besok aja besok. Oke siap Rifki lah, baru juga gua datang Fans Gaming, sorry banget ya. Ini masih ada sih subatonnya, cuman aku udah capek kayaknya ya. Kita lanjutin siang atau sore besok lagi ya. Oke, Bang Fans Gaming. Oke, thank you semuanya ya. Aku mungkin istirahat bentar, sahur, terus tidur ya. Thank you semuanya, khususnya buat yang udah nambahin subaton. Makasih banyak yang udah nyawer-nyawer. Makasih banyak juga ya tadi yang udah ngebantuin aku buat ngeramein live streamingnya Sermuava. Thank you banget ya udah subscribe ke Sermuava. Terus udah ada yang nyawer juga di sana, aku seneng banget ya. Aku mungkin nggak ikut nyawer tapi disawer sama viewers dari aku, itu udah seneng banget aku ya. Makasih semuanya. Aku akhiri sampai di sini dulu. Oke guys, thank you. Sampai jumpa di live streaming aku selanjutnya. Bye bye guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.